Pemirsa, serangkaian kegiatan dilaksanakan SMP Negeri 29 Banjarmasin dalam menyemarakkan HUT ke-25 sekolahnya, salah satunya karnaval yang diikuti antusias para siswa. Pemotongan pita oleh kepala sekolah menandai dimulainya karnaval diikuti ratusan siswa pada Rabu 20 Desember. Karnaval dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-25 sekolah dengan mengitari kawasan Alalak Utara, tempat sekolah ini berdiri, dengan maksud agar lebih dikenal masyarakat luas. Apalagi saat PPDB lalu, sekolah yang terakreditasi A ini masih kekurangan siswa. Tampak siswa setiap kelas menggunakan kostum yang berbeda, namun tak lepas dari tema, yaitu lingkungan hidup. Dari masing-masing kelas ada satu pasang siswa yang menggunakan pakaian dari plastik daur ulang menjadi busana kreatif. Kepala SMP Negeri 29 berharap dengan kegiatan non-akademik ini bisa menunjukkan eksistensi ke tengah masyarakat bahwa sekolah ini telah berhasil meraih juara 2 sekolah sehat tingkat kota dan sebagai sekolah adiwiyata mandiri sejak 2018 hingga sekarang. Temanya yaitu untuk melestarikan sekolah sehat, kemudian sekolah yang berbudaya lingkungan hidup. Kenapa Pak jadi tema itu yang diangkat? Ya, kebetulan kami dari SMP Negeri 29 Banjarmasin kemarin telah menjuarai sekolah sehat tingkat kota Banjarmasin, yaitu sebagai juara 2. Kemudian berkaitan dengan lingkungan hidup, kami SMP Negeri 29 Banjarmasin adalah sebagai sekolah adiwiyata mandiri pada tahun 2018 sampai sekarang. Usai berjalan lebih kurang 1 jam, akhirnya seluruh siswa kembali ke sekolah untuk merayakan bersama puncak hari ulang tahun dengan pemotongan koi. Ketinggalan, sebagai apresiasi atas kreativitas siswa yang membuat busana dari plastik, turut dibagikan beragam hadiah menarik. Eko Anggoro, Banjar TV.